Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, pada malam yang tenang ini aku mengucapkan syukur kepada-Mu atas nikmat hidup yang Engkau berikan kepada aku. Engkau telah memberiku kesempatan untuk menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya, dan aku berharap telah memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya pula. Ya Allah, aku memohon ampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan yang telah aku lakukan hari ini. Ampunilah semua dosa-dosaku, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Aku berjanji untuk memperbaiki diri, menjauhi perbuatan dosa, dan berusaha menjadi hamba yang lebih baik di hadapan-Mu. Ya Allah, pada malam ini aku memohon perlindungan-Mu dari segala bentuk fitnah dan godaan syaitan. Jauhkanlah aku dari segala perbuatan yang merusak imanku dan menjauhkan diriku dari cinta-Mu. Bantulah aku untuk tetap kokoh dalam iman dan berpegang teguh kepada agama Islam. Ya Allah, dalam malam ini aku berdoa agar Engkau memberikan ketenangan dan kedamaian pada hatiku. Bantulah aku untuk melepaskan semua kekhawatiran dan beban yang mengganggu tidurku. Berilah aku ketenangan pikiran agar aku dapat tidur dengan nyenyak dan bangun dengan segar esok hari. Allah, pada malam ini aku memohon rahmat-Mu yang tiada terbatas. Bimbinglah langkahku dalam menghadapi kehidupan ini. Berikan aku petunjuk dan hikmah agar aku dapat menjalani kehidupan dengan bijaksana, mengambil keputusan yang tepat, dan menjalankan tugas-tugasku dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, pada malam ini aku memohon kepada-Mu untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan pada keluargaku. Berkahi mereka dengan kesehatan, rezeki yang halal, dan cinta yang tulus. Jadikanlah rumah tanggaku sebagai tempat penuh cinta, kasih, dan kedamaian. Ya Allah, pada malam ini aku berdoa untuk umat Islam di seluruh dunia. Berikanlah mereka kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Lindungilah mereka dari segala bentuk kejahatan dan bencana. Satukan hati mereka dalam ukhuwah Islamiyah, saling membantu dan mendukung satu sama lain. Ya Allah, pada malam ini aku berterima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada aku. Aku mengakui bahwa segala sesuatu yang aku miliki berasal dari limpahan karunia-Mu. Engkau adalah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepada-Mu sebelum aku tidur. Lindungilah aku dari segala bahaya dan penyakit. Bantulah aku untuk tidur dengan nyenyak dan bangun dengan penuh energi esok hari. Engkau adalah pelindung yang sejati, dan aku berharap agar Engkau senantiasa menjaga dan melindungiku. Ya Allah, pada malam ini aku memohon kepada-Mu untuk memberikan rahmat dan ampunan-Mu yang melimpah. Maafkan segala dosa dan kesalahan yang telah aku lakukan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Aku berharap agar Engkau menghapuskan dosa-dosa aku dan memberikan kesempatan untuk
memperbaiki diri di masa yang akan datang. Ya Allah, pada malam ini aku memohon kepadamu untuk memberikan perlindungan terhadap diriku, keluargaku, dan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Lindungilah kami dari segala bahaya, penyakit, dan gangguan syaitan. Jadikanlah kami sebagai hamba yang taat kepadamu, yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam. Ya Allah, pada malam ini aku berterima kasih atas nikmat tidur yang Engkau anugerahkan. Aku menyadari bahwa tidur adalah kesempatan untuk istirahat dan pemulihan tubuh. Bantulah aku untuk tidur dengan tenang dan damai, agar aku dapat bangun dengan segar dan siap menghadapi hari esok. Ya Allah, pada malam ini aku memohon kepadamu untuk memberikan ketenangan dan kedamaian pada hatiku. Jauhkanlah segala kegelisahan dan kecemasan yang mengganggu tidurku. Berikanlah aku ketenangan pikiran, agar aku dapat merenungkan kebesaran-Mu dan mengingat-Mu sebelum aku tidur. Ya Allah, pada malam ini aku berdoa untuk keselamatan dan kebahagiaan keluargaku. Berkahi mereka dengan kesehatan, rezeki yang halal, dan kasih sayang yang tak terbatas. Jadikanlah keluargaku sebagai sumber kebahagiaan dan harmoni, tempat di mana kami saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Ya Allah, pada malam ini aku memohon kepadamu untuk memberikan petunjuk dan kebijaksanaan dalam setiap langkah hidupku. Bantulah aku untuk menjalani hidup ini dengan penuh keikhlasan dan kesadaran akan tanggung jawabku sebagai hamba-Mu. Berikan aku kekuatan untuk menghadapi ujian dan cobaan, serta ketabahan dalam menghadapinya. Ya Allah, pada malam ini aku menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah yang berharga. Aku berjanji untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, mengisi hari-hariku dengan amal yang baik dan bermanfaat. Jadikanlah setiap langkahku sebagai bentuk ibadah kepadamu dan sebagai sarana untuk mendekatkan diriku kepadamu. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu sebelum aku tidur. Jadikanlah tidurku sebagai waktu istirahat yang bermanfaat, di mana aku dapat meregenerasi energi dan mempersiapkan diriku untuk membangun menghadapi hari esok dengan semangat dan kebahagiaan. Engkau adalah pelindung yang sejati, dan aku berharap agar Engkau senantiasa menjaga dan melindungiku. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.